depan kuliah kan dua orang berdiri di depan. Kami itu orang itu kan mau belanja ke apa itu kayak kan. Pas itu kami lihat orang itu berdiri di depan doang. Maka kami lihat curiga. Pas kehilangannya Bapak Ega mau pulang. Pas pulang itu ketahuan motornya gak ada. Kami lihat di sini ketahuan padahal orang itu yang ambil. Pada saat itu memang orang itu nggak pernah masuk dalam sini ya? Nggak pernah. Kami pikir kan orang itu biasanya kalau orang berdiri di luar itu mungkin bentar lagi dia masuk ke dalam. Oh iya. Nah kan, mobil rogo apa ke? Banyak kan kayak gitu. Tapi ini enggak, cuma berdiri itu berdua doang. Berarti orang kawanan itu dua orang ya bang ya? Dua orang. Kira-kira motor yang dicuri apa itu bang? Motor Beat ya? Yang belanja sini dia lagi belanja apa bang? Belanja bagian sembako juga dia masuk ke dalam sini ngambil tumpung dia pas dia angkat tumpung motornya udah nggak ada lagi di bawah biasanya ada karyawan di luar. Oh biasa karyawan ada di luar ya. Kemarin kondisinya karyawan ada bro? Karyawan jarang ya? Jarang berdua doang kemarin. Oh berdua doang? Iya makanya nggak ada karyawan. Oh baik, kemarin yang korban itu memang sering belanja di sini bang? Dari setiap hari hampir setiap hari ya.